Dir, ini kue dino iki tak ajak shopping. Nah, ya to. Misale mbok ajak shopping. Ora mung kali shopping dolan soalnya yo saya ingin mengubah style. Wah, style sing piye le? Style kendul. Pokoke rantai lah. Lah uti gaya berpakaian saya itu kan ciri khasnya lurik. Wis iki sakeh sing madani ya. Ya to. Program apa bae sing ya tau wis tak disebut. Ora tak disebut kabeh to. Ini ora apa kan jadi semuanya itu bisa memiliki ciri khas. Nah. Makane saiki aku gawe anyar iki. Oh iki anyar lho iki. Nek iso kowe aja nganggo ciri khas lek. Oh ciri apa? Ciri tok wae. Dadi ngene to kuwi. Yo yo ora kena. Dadi memang apa ajining diri gumantung ana ing lati. Ajining raga gumantung ana ing busana. Nah, ini berarti penghargaan seorang itu juga dari pakaian yang dia pakai. Yo tak terke. Daerah Solo. Iki aku kan golek lurik. Hah? Golek lurik sing modele ngene-ngene iki sing motif anyar-anyar niki. Sing ngejreng terus sing gaul. Sing masak ini dan berbudaya no. Iya toh, tetap tidak meninggalkan masak ininya, tidak meninggalkan berbudayanya. Yo lek ngendi? Pertama iki ngendi? Yo genah pusat tekstil terbesar di Jawa Tengah no. Lah iya. Yo. Ngerti toh kowe? Ngerti. Ngendi? Alah. Alah opo? Soloe. Lah iya Soloe ngendi? Pusat tekstil di Jawa Tengah terbesar. Ngomong tak tiru. Genah. Silir. Kowe pusat unggas ya? Unggas, kowe unggas karo pemilik tekstil yang kono ya. Ini memean. Kalau di Jawa Tengah itu namanya Pasar Klewer. Oh, lek ramu. Lek ora mbok golek iki ngopo? Lah wis kobong no pirang-pirang dino. Sasi wingi kae. Ha iya nek kowe iki tahun baru kae lho lek. Kowe iki wong ora mudeng informasi, istilah kowe ora up to date kok kowe yo. Mangane dadi wong iki anu maca radio ngrungokno koran, nonton nanti ATV. Ngono. Maca radio, ngrungokno koran, nonton nanti ATV. Heeh. Nyindik wong adus. Ora lek, lewer iki wis kobong, wis entek. Kowe tahun baru 2015 wingi. Kowe ora takon anu narasumber sing jos ngene iki. Oh, lha piye to lek? Lewer itu masih beroperasi, Te. Masih ada ruko-ruko yang menjual atau juga los-los yang menjual kain dan juga pakaian-pakaian batik kebutuhan sandang isi ono. Gua jauh pikiranmu ono kuwi. Kemarin memang terbakar karena memang ada bencana kita bersama-sama. Yeah. Ini tetap so must go on. Yo toh, jadi hidup harus tetap berjalan. Ojo sok terus mandek. Ojo mandek. Akhirnya malah iso jadi stres. Nah, stres. Oh. Nah, gue wingi kan enek lowongan rumah dan kebakaran ngopo kowe ora melu kowe, malah dolan. Lah aku melu ki malah ora sesuai karo pekerjaan. Lho iki gajine 50 juta lho pemadam kebakaran. Ya 50 juta pemadam kebakaran kuwi. Lah ngopo kok ora gelem? Lah kan madamke geni. Heeh, nah, nganggo apa? Nganggo lambe. Lah kok blamber lambe kuwi anu. Lah mangkane. Jadi kita juga mungkin bersama-sama di sini ya Dir ya untuk pedagang di Pasar Klewer itu ada los atau kios yang terbakar. Tapi tetap harus tetap berjalan. Roda perekonomian harus tetap berjalan. Nek bosone daerah ngunaku mbekonang iki move on. Kui bergerak, on kui urip. Nanti bergerak tur urip. Lek wong lanang ya. Yo lek aku ora ngerti tenan aku. Nek masalah klewer saiki masih ada yang beroperasi. Nah. Mangkane. Ini kaya ngene iki dhewe iki to. Ya iki wingi sing kos-kos sing kobong, kos-kos. Los-los sing kobong. Dadi ngene-ngene iki, iki nanti masih balak dalam masa rehab. Nah, engko mak engko isih ana kuwi lolo sing apa ngedol pasane batik, tekstil bakalan sak pitu lurik, jeroan ya ana. Oh iya. Jeroan batik mriki ya aneh. Ya ana, kuwi konsep anyar. Lah dibuka ana tak nyembah niku. Ayo, ayo lek. Ya wis, sekarang kita akan jalan-jalan ke Pasar Klewer karena akan cari lurik dan juga bahan batik untuk le mantep dengan wajah baru dengan kemasan yang berbeda. Nek wajahnya lama dik ketok e. Kemasane tok. Kemasane tok. Berarti njobone tok. Iya. Oh, jerone? Sak jerone. Oh, sak jerone. Kita nanti akan jalan-jalan di Pasar Klewer masih bersama Lek Mantep. Masa kini dan tetap berbudaya. Aku ngancani aku nyang lho ya. Iya, Lek. Mung saya regone nek. Nyang e aku ya. Itu sing murah lho ya. Iya. Lah ben saya cetotir awake takon karo Pak Lurah Pasar wae. Engko kios-kios utawa lolo sing ngedol klambi lurik, klambi batik iku ngendi wae, iku gen diarahke rono. Soale kan eneng los sing masih belum ter. Iya, bener. Pindahane ning ndi wae kan kudu ngerti. Soale aku rupak Lurah Pasar ngene. Wah, aku seneng karo kowe. Kancan suwe ya? Ora padha lanange. Ora kancan suwe. Ya wis saiki mlebu, nggih. Nggih, kula nuwun, Pak. Monggo, monggo. Nggih. Kula nuwun.
wah iki aktivitasnya lagi on aktivitas. Monggo Pak. Ya, nggih. Badhe pinanggih Pak Lurah Pasar napa wonten nika? Nggih. Oh, jenengan Pak nggih? Oh, Pak sinten asmanipun, Pak? Edi. Oh, Pak Edi. Oh, Pak Edi wonten mriki. Pak, kula wau pun mlaku-mlaku teng klean Unteran niku mboten percaya nek klewer niku tesih enten sing dodolan batik lurik lan sak piturute niku, Pak. Soale pun kobong. Nggih, tesih wonten Pak nggih? Tesih. Oh. Nika nggih. Nembe napa aktivitas napa niki, Pak? Nika Oh bersih bersih, loh loh. Kita aku tepang ya kia. Kita kenal ya kia. Mulanya aku ingin ngimpi. Ngimpi apa? Tintup tawon. Hahaha. Hubungannya. Sebelah ini. Wah. Bapak kita ini, wah, monggo, Pak Bagio. Alhamdulillah sehat. Gini. Wow, saking anu Pak Pasar Klewer. Niki badhe kula ajeng tumbas niku lho, Pak. Lurik kalian badhe dinggo anu niku lho, mlaku-mlaku teng pundi-pundi. Lah, tiran niku mboten percaya nek Pasar Klewer niku tesih sadeyan ngoten lho. Ilang nek mau sing ngawogan niki Pak Bagio yang tahu informasinya secara semuanya. Tadi Pak Edi sudah memberikan informasi. Nah, ini bar kepala pasar kepala dinas. Wah, berarti di atasnya ini lagi. Kepala kepala keluarga. Ini kepala keluarga. Nggih, ini kepala ijo, Pak. Nggih. Tapi yo nek kepala ijo ngeten yo mentes enak tenan. Oh, ngene modelan iki gembili, Pak, nggih. Nggih, Pak, ini kita nanti mau tanya-tanya Pak, apakah di Pasar Klewer itu kan kemarin memang kita mendapatkan musibah yang memang kita rasakan bersama-sama, kita juga ikut prihatin. Apakah memang di Pasar Klewer itu masih ada yang beroperasi nih, Pak? Betul, nggih. Alhamdulillah niki. Nggih. Berkat perlindungane Gusti Allah. Amin, nggih. Nggih. Pasar Klewer niku sing kobong sebagian. Oh, sebagian. Sing mung sebelah pasar kulon istilahnya. Oh, ingkang sisih kilen. Ngaten, nggih. Sing sisih wetan saged dislametke. Oh. Yang selamat ini mau kebun apa? Weh, betul ya? Oh, kayak sampai itu. Selamat ke artinya genine. Oh, genine. Orang ngalih tekan ulon. Mengulon toh. Oh, nganten. Oh, gitu. Lah, itu aku sing kobong memang ono 1530 loro. 1530 loro. Los. Los. Kios. Oh, kios. Nek los kan, woy los wae ya. Oh, gitu. Ten kobong itu tesnya 545. 545 berarti nggih alhamdulillah tasih lumayan. Masih ditambah meleh pedagang jenenge pedagang pelataran. Oh ngaten. 725. 725. Kalau wong ingkang sewu kios kobong menika sampeyan pindah pundi, Pak? Niki, lah niki. Niki piyambakipun tasih saged sadean wonten sak pundherane alun-alun. Oh, saking wontenipun alun-alun. Alun-alun lajeng wonten Kraton. Oh, Kraton, nggih. Pagelaran nika nggih. Nggih wonten Beteng. Oh, Beteng. Beteng, lajeng wonten kampung, kampung apa niki? Kampung Kauman. Kauman. Oh, berarti memang semuanya sudah terakomodasi di situ teh. Terus wonten mulai ingkang wonten BTC. Oh, ngaten. Beteng apa? Trade Center. Trade Center. Trade Center kalih PGS apa itu jenenge? Oh, Pasar Grosir Solo, Pusat Grosir Solo. Nah, Grosir Solo. Dong Pating Petir niku. Oh, ternyata pun doiso dodolan. Jadi semuanya tetap beraktivitas, Pak nggih. Sak ngerti ku ki wis ora dodolan meneh lho. Yo dodolan, wong tegese Pasar Klewer iki pusat apa perbelanjaan untuk tekstil terbesar di Jawa Tengah, Pak nggih. Wonten inggih leres. Lah, prayoginipun kita meresani wonten kahanan. Ngaten, Pak. Nggih. Oh, ternyata umpamane mengke padha sapa? Padha lurik, nggih to. Padha batik. Tak kok ukuran piro? Ukuran piro? Langsung nggih. Lah, ukuran niku padha sing penting banget timbangane lek Mas. Apa kowe? Hanger. Hanger. Hanger iki dene. Nggih, Pak niki nyuwun pangapunten kula mengke badhe nyarangi panjenengan nggih padha informasi Bapak Pasar Klewer menika. Ngaten. Amung kula menunjuk. Lah, mengke mawon Pak menika. Oke, kagem di. Jane mboten nyiapin jenengan niku gek arep anu. Oh, ngaten. Mungkin nek ora apa-apa nyono tamu. Nggih, alhamdulillah. Mungkin nek kurang siap disiapke kali Hansip oleh satpam, Pak. Nggih, pacaran kok kareng. Nggih. Monggo kita akan masuk ke Pasar Klewer.